rumah yang dirahmati Allah SWT. Tadi betang lah dekat Nasak, satu orang hantar mai satu. Lah zaman WhatsApp lah ni, saya kata Allah, dia main cerita ni kadang tak ada tengok banyak nak kaya baca. Tadi tu saya pergi baca satu. Pak Tuan juga boleh baca je. Dia kata apa? Satu jutawan sakit tenat nak meninggal dunia. Satu orang kaya sakit tenat nak meninggal dunia, panggil anak-anak. Dia kata ke anak dia, esok ayah mati, satu ayah minta. Ayah ada satu stukin buruk dalam laci tu. Stukin buruk dalam laci tu, lubanglah stukin tu pun, tapi stukin tu sangat sentimental dengan ayah. Ayah minta ke hampa ni semua ni satu ya. Minta masa orang kapan ayah esok, bagi ayah pakai stukin tu. Jangan berbuat serius sangat, cerita ni tak ada lah hadis. Tak berbuat serius macam ni, tak ada ni cerita saja, cerita. Lepas itu, anak-anak ni pun kata takpa, ayah dia pun selamat meninggal dunia. Main dah orang mandi, mayat apa semua, masa nak kapan apa semua, abang besar ni pun main stukin tu. Saya kata imam, ayah pesan dia nak pakai stukin ni. Tu imam kata, mana orang mati minum pakai stukin? Tu imam kata, orang mati kain kapan saja. No, stukin tak boleh. Anak-anak kata, tapi ayah pesan juga ni. Ayah pesan juga dia nak pakai kat stukin ni. Stukin ni buruk tu imam, tapi bagi ayah stukin ni ada banyak cerita. Ayah nak pakai juga. Tak boleh tu imam kata. Ayah aku tak pernah dengar lagi main nak pakai stukin. Ayolah. Jangan serius, benda ni tak serius. Tapi dia cerita. Kan? Satu orang kata, okey dia lah macam ni. Dia panggil lawyer dia. Jutawan orang kaya. Dia panggil lawyer dia. Tentu dia ada tinggal wasiat apa berbuat. Ada cerita macam sedikit ni pun mana. Panggil lah. Dia kata, apalah kan ni. Nama akal kan tu? Sulaiman akalah kan. Lawyer. Main, lawyer. Lawyer main ada. Dia kata memang arwah ada tinggal satu wasiat buka baca. Lawyer pun baca. Sulaiman akalah kan baca. Ayah dia tulis di situ, assalamualaikum anak-anak yang ayah kasihi. Ayah pasti apa tengah lu berbalas akan dengan tu imam. Ni yang kata segaraga ni sendiri. Dia kata ayah pasti, dia kata apa tengah lu berbalas akan dengan tu imam ni, kis stukin buruk ayah ni. Tentu tu imam akan kata mayat tak pernah pakai stukin. Dan ayah sebenarnya bukan nak pakai stukin tu. Cuma ayah nak habang dekat abang semua. Dia kata, dengan keadaan ayah hari ini yang sudah jadi mayat, yang sudah jadi jenazah, jangankan rumah banglo, jangankan kereta mewah, jangankan duit juta-juta, ayah tak boleh bawa. Stukin buruk pun ayah tak boleh bawa. Dia nak abang yang tu. Fikirlah wahai anak-anak, ayah tinggal dekat hamba duit juta-juta. Hari ini duit itu langsung tak bagi apa manfaat dekat ayah pun. Bahkan stukin yang tak ada nilai pada mata manusia pun tak boleh ayah bawa ke sana. Ayah hanya balik membawa amalan ayah yang kalau dia kelas adalah kebaikan di sisi Allah. Anak-anak semua, dia kata, ingat apa yang Allah suruh buat, buat. Apa yang Allah larang, jangan buat, jangan buat. Itulah yang akan membantu kita di sana. Doakan ayah, betul-betul. Bila Sulaiman akhlakkan baca ni, semua pun dengar-dengar kedebuk dalam hati. Masya Allah, last punya pengajaran ayah tiga ke anak-anak, last punya pengajaran. Masya Allah, kita duduk nampak rumah, duduk nampak kereta, duduk nampak kereta dalam bank tu.
Duk nampak saham dia, duk nampak apa. Itu jangan cakap. Tukin buruk pun tak boleh nak bawa ni. Apakah lagi nak bawa benda-benda ni semua? Tak boleh untuk nak bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, saya baca itu tadi. Siapa mau bagi nombor telefon tadi ni tak nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Bukan hadis, tapi cerita macam ni pun kadang-kadang kita dengar. Satu benda kita boleh ambil fikir. Masya Allah kata, sangat membawa pengajaran kepada manusia semua. Dalam hadis tadi, Nabi SAW kata apa? Tuhan kata, al-yawm ansaka kama nasitani. Hari ini aku lupa kepada hamba seperti mana hamba lupa kepada aku masa aku hidup di atas dunia dulu. Maksudnya apa tuan-tuan? Jangan kita jadi orang yang lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takut dia apa? Takut di waktu kita mengharapkan Allah tolong kita, Allah buat lupa kita. Habis pada masa itu sudah terlambat. Kita nak buat apa pun tak ada dah. Nasi sudah jadi buah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. So hari akhirat ini adalah hari yang manusia ini sampai singkat kain untuk nak menghadapi dia. Firman Allah, yawma yukshaku an sakhir. Sebut olehmu wahai Muhammad, hari akhirat adalah hari yang terbuka letih. Itu perkataan ibarat. Satu ibarat ketika kesusahan hari kiamat dan hari hisab dan hari pembalasan. Kerana seseorang itu apabila dia bercawat kain, maka terbuka petihnya. Dan itu menunjukkan dia nak menghadapi satu kerja yang sangat susah, lagi sangat berat. Firman Allah, wa yuda'auna ila sujud fala yastati'un. Dan diseru mereka itu, yakni orang kafir ni, kepada sujud, kepada tunduk Allah, kepada ikut Islam. Cuba nak bagi iman kepada mereka itu, maka tiada kuasa sujud akan mereka itu. Atas dunia dulu orang ajak ikut Islam, ajak sujud kepada Allah, tak mau ikut. Akhirat susah. Maka jadilah belakang mereka itu keras akan tulang satu. Tak boleh nak sujud ni, seolah-olah tulang belakang keras. Nak sujud pun tak boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khashi'atan absaruhum. Hal keadaan mereka itu hina mata mereka itu, tiada terangkat ke atas. Di hari akhirat itu kita akan baca ayat yang akan datang insyaAllah. Hal ataka hadithun khashiyah wujuhun yawma idin khashiyah. Hadithun ayat akan datang, sangat menakutkan ayatnya. Ni surah Al-Ghashiyah ni sangat menakutkan. Allah sebut dalam ayat tu, hal ataka hadithul ghashiyah, tidakkah telah mai kepada hangpa cerita tentang hari yang disebut Al-Ghashiyah ni, yang pada hari itu wujuhun, wajah-wajah manusia pada hari itu, yauma idzin khashi'ah, tunduk hina, tunduk hina, nak angkat mata pun tak berani hari itu. Manusia di mahsyar itu, manusia yang nak angkat mata pun tak berani, tak masalah ke kan. Saya budak sekolah, habis sekolah, cikgu disiplin pagi, tak berani angkat mata tu dulu. Cikgu tanya, hangga yang panjat siling tu? Woi, aku tanya, hang tak dengar ke? Cikgu ni pun jenis macam tu. Woi, aku tanya, hang tak dengar ke? Angkat sikit, angkat kepala, beri mata, tengok bawah. Tak berani, nak tengok muka cikgu tu. Ini kan pula hari akhirat, tuan-tuan. Siapa nak berani angkat mata, nak tengok ke depan? Allah sebut dalam ayat ni, khashi'atan absaruhum. Hal keadaan hina mata mereka itu, tunduk ke bawah, tidak terangkat ke atas sedikit pun. Maka ketika itu sujud segala orang mukmin, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Maka jadilah muka orang mukmin pada hari itu putih, terlebih bercahaya daripada matahari, manakala muka kafir munafik menjadi hitam pada hari itu. Hari itu Tuhan tujuan. Tujuan. Kalau kita baca hadis panjang tentang mahsyar ni, lagi takutlah. Ni hadis panjang tentang mahsyar ni, cerita kelangkabut mahsyar ni. Kelangkabut apa? Kelangkabut nak cari siapa boleh duduk.
keadaan dahsyat mahsyar ni sehingga menyebabkan manusia pada hari itu duk cari siapa boleh tolong kita. Hadis cerita kata Nabi jumpa Adam alaihi salam. Nabi Adam kata, aku tak payah tolong, aku pun ada kisah dengan Tuhan. Nabi jumpa Nuh alaihi salam. Nuh kata, aku tak payah tolong, aku pun ada kisah dengan Tuhan. Pipi-pipi sampai last sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Hadis banyak, hadis banyak. Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Sujud minta kepada Allah, ya Allah, ini umat aku, tolonglah dia. Ini di mahsyar ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita hari-hari duk selawat ke dia ni, yang kita hari-hari dengar orang sebut aja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambut sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni manusia yang Allah bagi dekat dia keistimewaan, dia boleh syafaat Allah di hari akhirat itu. Dia saja yang boleh. Nabi sujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pula tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud. Allah tu boleh kata dekat Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepala engkau. Allah tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud ni, Allah tak boleh tengok. Allah suruh dia angkat kepala, minta apa yang kau nak minta. Itu dia yang kata istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tunduk aja, Tuhan kata Muhammad angkat kepala, minta apa yang kau nak minta, aku bagi. Tuhan kata Nabi Muhammad kata, ya Allah, mereka umat aku, tolong mereka. Allah bagi syafaat sebahagian. Nak boleh lepas daripada mahsyar tu pun satu besarnya nikmat. Belum cerita masuk syurga lagi. Ni, nak bagi cepat keluar daripada mahsyar tu sudah satu nikmat besar. Tak boleh tahan mahsyar ni. Keadaan mahsyar ni keadaan yang manusia tidak akan boleh tahan. Oh tuan-tuan, belum cerita neraka lagi. Mahsyar tu saja pun tak boleh tahan. Sana sini bicari Nabi-Nabi ni, nak minta tolong, minta nak segera keluar daripada kawasan susah ni, yang kata mahsyar ni. Neraka pun saya cakap, lepas daripada mahsyar nak kena pergi sirat pula, nak lintas sirat tu pula. Ada manusia lintas seumpama kilat. Nabi kata, ada manusia lintas seumpama naik kuda yang paling terang. Ada manusia lintas macam pelari. Ada manusia melintas macam berjalan kaki. Ada manusia melintas merangkak. Ada manusia melintas mengesot. Ada manusia melintas dalam keadaan muka tomoh atas titi. Macam mana tu nak jadi tu? Bergantung kepada kita di dunia macam mana. Tidak besar tuan-tuan. Atas dunia kita orang macam mana? Kalau di atas dunia ni kita VVIP di sisi Allah. Di sisi Allah kita ni VVIP, very very important person di sisi Allah. Lintas macam kita. Kalau kita di atas dunia ni sekadar orang kenamaan saja di sisi Allah, kita boleh berlintas macam mana kita naik kuda yang dipacu laju. Tapi kalau di dunia ni kita satu duri, macam mana lintas kita di atas sirat tu? Allah yang mengetahui. Dalam pada duk mengesot tu ada pula ni cakok-cakok besi duk cakok kita ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, baca hadis tu kita tidak takut jatuh dalam neraka. Berjumpalah kita yang kata neraka tu apa benda. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, narukum hadihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Masya-Allah. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha fuddila alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ni api yang apa dulu tengok atas dunia. Nabi tunjuk api. Ni api yang kita duk masak makan, duk masak minuman ni. Ni api ni
yang kita guna di atas dunia ni juz'un min sab'ina juz'an min hadhi jahannam, 1/70 daripada panah api neraka jahannam. Ni hak kita guna masa ni duk pakai dah ponggit ataupun hak depa duk goreng tak kecil tu orang lagi kena api tu. Dia keluar tum dia bunyi tu tu. Ada rumah kita ni pak pak. Cek tu. Tu pun kena pelecup lah. Tak boleh tiap dia ambil. Yang tu baru 1/70 daripada neraka. Bawa ni di Masjid Abdullah Fahim, kita cerita panah matahari. Persegeraan budak ni apa saya? Kita cerita panah matahari budak aku. Tuan matahari yang kita duduk tengok tu. Nah, sampai ke bumi 150 juta kilometer. Tak apa-apa. 150 juta kilometer jarak matahari dengan bumi, 150 juta kilometer. Cahaya dia nak terjun medan kita di sini ambil 8 minit. 8 minit ya. Daripada matahari itu cahaya dia nak tembak mai ke bumi ni 8 minit ya. Cahaya matahari nak sampai ke bumi jarak 150 juta kilometer tu dia ambil 8 minit ya tu sampai. Panah api matahari itu api dunia lah. Api dunia belum cerita api neraka lagi. Api dunia matahari itu berbola, berbola matahari itu masih duduk dalam kategori api dunia. Panah dia kata permukaan matahari itu saja 5,500 darjah Celsius. Panah permukaan matahari 5,500 darjah Celsius. Teras dia, inti kepanasan dia yang tengah tu dah ada 15 juta darjah Celsius. Masih api dunia lagi, belum api neraka lagi. Lautan gas hidrogen yang bertukar menjadi helium di permukaan matahari itu, dan api itu keluar daripada permukaan matahari itu, dia keluar puh putih naik, dia keluar puh putih naik tu. Jarak tembak api itu daripada permukaan matahari tembak naik ke angkasa tu dia kata 100,000 kilometer. Dia tembak ni puh, puh tu tembak. Muslimin dan muslimat yang dirahmat, yang dirahmat dia pastinya, itu masih api dunia, belum api neraka. Api neraka ni apa dia? Nabi SAW kata, wallahi in kanat lakafiatan ya Rasulullah. Bila Nabi hafak lagu tu sahabat kata, wallahi demi Allah ya Rasulullah, tu pun dah cukup panah dah bagi kami, cukup dah panah tu. Nabi kata apa? Fa'innaha fudilan alaiha bitis'atin wasitina juz'anda. Nabi kata tu tak panah lagi api neraka, Allah gandakan lagi 69 kali lagi panah tu untuk nak bakar umbah di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan main-main dengan Tuhan. Pernahkah manusia hadul lawan Tuhan yang teringat benda ni semua? Tak teringat ke Tuhan. Dia dah ingat tak apa benda ni semua. Dia berjumpa isu, baru dia tahu silapnya dia tiada dunia ni kerana tidak memilih untuk taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat tadi dia kata, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, diseru mereka supaya sujud, mereka tak boleh nak sujud. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ, di hari akhirat esok biji mata duk tengok ke bawah dalam keadaan hina. تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ, meliputi akan mereka itu oleh kehinaan pada hari akhirat. Jadi orang salah tunduk hina di depan Allah, menyesal dan duka cita kerana tiada beriman semasa di dalam dunia. Hari itu menyesal ya Allah Ta'ala ya Ta'ala. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun, dan sesungguhnya adalah mereka itu diseru di dalam dunia dulu supaya sujud sembahyang, dan ketika itu mereka masih sehat dan selamat. Di dunia dulu tu sehat elok, Tuhan suruh sujud sembahyang tak mau. Hari ini apa nak menyesal apa hari ini? Maka tiada sembahyang mereka itu masa di atas dunia, dan tidak beriman mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul dalam Quran Tuhan kata apa? Wa yaqulul kafir. Surah apakah? Allah kata wa yaqulul kafir, ya laitani kuntu turaba. Cantik ayat.
Allah sebut dalam Quran, wa yaqulul kafir, orang-orang yang ingkar ni di hari akhirat esok dia berkata apa? Ya laitani. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, untuk terolah, alangkah baiknya kalau kami ni kekal jadi tanah. Maksudnya mati tanah dalam tanah, tapi kekal dalam tanah, tak mau bangkit lah di hari akhirat untuk dibicarakan, untuk dihisap, untuk dihantar ke syurga ke neraka, tak mau lah. Biar kami terus jadi tanah pun tak apa. Nampak ke kan? Manusia bila berjumpa dengan keadaan macam ni, begitu penyesalan dia. Nah, Allah maka kita pun bilang tu. Lepas ni kita masuk fadhal ni, wa man yukadzibu bihadzal hadits ni, ayat yang berikut ni Tuhan kata apa? Tuhan kata leave it to me, fadhal ni, leave it to me. Tuhan kata okey, nah, serahkan aku lepas ni. Lepas yang di atas dunia dulu tak mau jadi orang Islam, hari ni serahkan aku, aku tahu nak buat macam mana tadi. Ataupun dia jadi orang Islam tetapi orang Islam yang bantah, Tuhan kata fadhal ni, hari ni tinggalkan aku lepas ni. Apa hak mana yang beriman, yang percaya itu, apa pergi masuk syurga. Depan ni tinggal. Tuhan kata, bagar ni, leave it to me. I know how to handle that. Tentu saja saya ingat Tuhan tak habis cakap putih. Tak ada bahasa orang putih tu pun daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bagi mereka dekat manusia. Ha? Di dunia ni kan, kita jumpa dengan orang kadang-kadang dalam TV, dia bila orang interview dia kan, cik dia macam nak cakap Melayu susah. Padahal boleh. Dia action nak tunjuk kata dia ni Melayu tak apa boleh, dia orang putih boleh. Api sana itu tuan dia cakap putih. Tak hati Melayu kan, tuan kata tak hati Arab kan, main leave it to me, air, oi dia orang putih. Muslimin Muslimah yang dirahmati Allah. Tapi ini kita sambung, fadhal ni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Tuhan kata tinggal mereka dekat aku lepas ni, mereka yang mendustakan Quran dan hadis Nabi aku, tinggalkan dekat aku, tengok apa Tuhan nak buat dekat mereka ni. InsyaAllah kita tengok dulu teman. Kita sambung dengan tasbih kafarah dan surah surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.